Di tengah keindahan Masaran Sragen, terdapat seorang pria yang begitu menginspirasi. Ialah Ustadz Bardi Abdul Latif. Sapaan akrabnya menggema di antara warga setempat, mencerminkan kebaikan dan kebijaksanaan yang melekat pada dirinya. Bersemayam di kebayanan Dawungan Masaran Sragen, Ustadz Bardi bukan hanya menjadi pilar bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di dusunnya. Bersama istri yang ahli menjahit, mereka membina dua putra dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Dalam keterbatasan ekonomi, Ustadz Bardi tetap teguh membangun peradaban ilmu di tengah masyarakatnya. Ia mendirikan TPA sejak beliau duduk di bangku SMP di masjid tempat tinggalnya dan mengorganisir majelis Al-Quran bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu di sekitar Masaran. Sampai-sampai beliau memiliki metode tersendiri untuk mengajarkan dengan mudah dan cepat kepada para santrinya. Inilah Ustadz Bardi Abdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang diberi nama oleh orang tua itu singkat aja, hanya 5 kata, yaitu Bardi. Namun setelah saya nikah itu ada tambahan Abdul Latif. Jadi malah justru yang biasa dipanggil Pak Dul. Walaupun juga nama kecilnya tetap dipanggil pakai. Terus asal saya yaitu dari Dukuh Jenglong. RT-nya 12 dulunya, yang sekarang jadi 22, itu tetap masih satu desa kalurahan yaitu Dawungan. Nah, pada yang saya domisili sini saya ikut sama istri. Jadi ikut ke mertua. Masih masuk Masaran Sragen juga masih satu kalurahan sama sini. Hanya beda kebayan. Kalau masalah pendidikan, orang tua itu ya dulu yang jelas tuh bapak saya hanya tidak lulus SD, maka dua SR ya mas ya. Itu hanya kelas 2, kelas 3, nah, tidak berlanjut. Terus anak-anaknya tetap bersekolah mas, seperti kakak dan saya dan adik saya berdua juga harus sekolah. Namun untuk ya itu, untuk masalah pendidikan yang penting anak itu sekolah. Saya juga belajar, masalah belajar itu orang tua tidak ada istilahnya itu mengarahkan harus kamu belajar gitu. Tapi saya sendiri mas yang, karena pak orang tua saya itu kan pedagang dan saya harus membantu mas. Jadi tiap hari gini saya harus bantu orang tua ngunting. Sama nanti kalau untuk belajar, saya dulu itu teringat belajar saya itu ya asal-asalan belajar. Belajar saya, kalau ketika ada waktu jam 1 malam pun atau habis subuh sambil kerja mas. Pada waktu saya SMP itu, jadi saya kerja sambil buku saya itu di tempat sanding saya. Ternyata itu yo nilai enggak kalah yang mereka belajar tiap hari. Bahkan memang kalau di SMP saya ranking 1 mas. Itu pakai sendiri itu mas. Lilin dulu belum ada mas. Belum kenal begitu karena harus beli. Hanya senter yang mungkin dari botol susu itu kan biasa terus nanti diberi sumbon ya. Nah, itu mas. Kalau masalah keras enggak keras mas. Yang penting anak itu belajar. Terus ya karena orang tua saya keduanya sibuk dagang mas. Jadi habis dari pasar terus persiapan ambil barang. Terus dijemur, setelah jemur dipulung, terus kan ditotong mas. Di unting itu saya yang unting kecil-kecil, saya yang unting yang besar sampai motong merapikan itu tugas anak-anak saya dan kakak saya mas. Kebetulan memang saya enggak dari orang tua enggak ada arahan, wis enggak sekolah sama sekali enggak diarahkan. Walaupun saya juga ingin karena mengingat ekonomi orang tua tadi, kakak saya pun juga tidak sekolah mas. Terus akhirnya bapak saya wes sekolah, mosok ora sekolah. Padahal nilai saya bagus mas. Udah sekolah daftar semua SMP negeri udah tutup.
saya harus ke swasta. Walaupun swasta saya juga bangga, karena di swasta ternyata nilai saya ya lumayan lah. Saya sampai sekolah yang dua, kelas 2, kelas 3 enggak bayar, kalau kelas 3 nya enggak bayar. Karena ya juara. biasanya nek juara kelas kan enggak bayar semesteran, kan agak lumayan gitu. Kalau dulu ya, karena ya orang desa mas ya, pendidikan ya wong saya iki sekolah paribasan bu sekolah mbora ya orang tua ndak ada ngarake, akhirnya saya ke SMP sudah telat, SMA yo saya ikut karena tetangga-tetangga saya yang semia kan layaknya kok laki-laki kan kudu enak SMK. Dulu juga ada. Kalau ndak SMK kan mungkin yang kalau dulu ST, kalau ndak ST kan SMA minimal kan semia, karena tetangga saya semia semua, saya ikut. Padahal jurusan saya jurusan perkantoran. Nah, cita-citanya Pak dulu? Dulu ya, gimana ya Mas Indra, saya kok jadi guru ya sama sekali enggak membayangkan. Justru saya dulu pernah diminta tetangga yang jadi tentara, saya mau masukkan. Sendiri enggak pede, enggak mau. Angkatan laut dulu ditarik saya. Apalagi kok dari yang tanya dari dai atau pengajar Al-Qur'an ini ya enggak ada Mas. Hanya dengan berjalannya waktu lah, dengan ya tadi motivasi tadi, kita jadi orang baik tadi, dan mengingat karena adik-adik yang gini banyaknya, padahal ada teman yang bisa baca Al-Qur'an kok enggak mau ngajar. Nah, saya harus kepanggil Mas, dan teman-teman hanya tertentu. Di bawah tadi satu apa berbunyi Bu? Ya memang kan asalnya itu kita hanya ya belajar itu kepada guru saya yang masih sekarang, masih juga saya juga masih hormat, itu berapa anak banyak dulu, dan seangkatan saya yang bisa tahu-tahu kok saya sendiri aku kok bisa baca Quran, sehingga ada beberapa orang 7 atau berapa itu berkumpul terus sampai memikirkan lah kok adik-adik sing kan, terus akhirnya bantu ngulang sampai SMP saya pun juga terbiasa Mas itu untuk ajak adik-adiknya itu TPA. Dulu ya seperti guru saya yang namanya turutan alif fatka a, kan harus menghafalkan alif sampai ya itu. Nah, itu harus itu diajarkan harus ada syaratnya Mas dulu. Seperti saya juga diajar guru saya. Syaratnya harus dia itu bacaan sholat sudah sampai niat semua lafaz niat usholi fardhu itu toh. Sampai takiat akhir itu hafal, harus dihafal, baru dinaikkan ke masalah huruf hijaiyah itu. Karena apa? Yang pokoknya harus bisa sholat dulu. Sebelum sholat belum dinaikkan ke situ. Tapi kalau sudah sholat bisa sholat mandiri, baru belajar itu. Dulu ya guru saya seperti itu. Sekarang kan mesti ngaji dulu sholat. Kalau sekarang yang ikhra kan asal mau, padahal dia belum tentu bisa sholat. Kelemahannya di situ Mas. Maka kan terus saya dulunya ya yang saya terus ya seperti itu yang dijalankan guru saya. Akhirnya kan sampai ada sistem ikhra itu ya. Ya dengan sistem ikhra itu saya juga ikut yang ikhra Mas. Memang lebih enak anak cepat bisa baca Quran. Namun saya juga tidak meninggalkan sistem guru saya, karena kita harus memahamkan ini huruf yang bisa sambung dan tidak nyambung gitu toh. Ya, gitu harus terus tajwidnya juga harus ada hafalan itu yang kol-kola kotok bujat itu yang dengan lafal-lafal yang agak mudah. Terus akhirnya saya gabung dengan yang ikhra sama yang itu, akhirnya kan lama-lama ya terus dengan perkembangannya anak sekarang yang kita jalankan ikhra. Ya dulu musala kecil Mas, musala kecil diawali dari rumah, karena dulu kan jarang sekali desa itu ada musala, atau rumah ada juga ada musala kecilnya, kebetulan ada rumah guru saya Bapak Gino Romat Suhati, masih sekarang kok beliau masih ada, iya masih sehat alhamdulillah. Itu memang guru saya. Padahal di tempat saya pun juga ada yang sudah almarhum itu ngajar, khusus teman-teman yang di
Jengglong, tapi saya ke Sambirjo, dukuh yang lain. Karena kebanyakan saya mainnya olahraga sama akrabnya sama desa yang lain itu. Di Seminya terus mas kegiatan untuk ngajar TBA masih ada terus kegiatan itu. Ya ada yang tempatnya guru saya, kebanyakan udah kalau ketika di SLTA itu di tempat saya, karena saya pikir karena generasi yang sudah ngampu itu tidak bisa berjalan, akhirnya saya ngampu untuk TBA. Bahkan saya rasa pada waktu saya SLTA itu mas, satu desa satu kampung itu saya teringat, saya hitung itu anak-anak satu desa itu yang tidak mau TBA sama saya itu kalau tidak salah satu atau dua orang yang tidak ikut TBA, semua ikut sampai saya bagi, yang satu di tempat sebelah sini, yang satu di musola, yang satunya di tempat, karena kan agak jauh mas, kan di sana agak panjang tuh. Terus akhirnya semua bisa berjalan, walaupun kan kita tetap masuknya itu tidak bersamaan lain hari, jadi bisa ke sana, bisa ke sini. Selepas SMA juga saya masih berkecimpung itu, sambil terus saya tingkatkan untuk yang remaja, sambil juga belajar ke Ustadz yang lain lagi mas, yang tasyun tadi ada, sudah almarhum kemarin, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Jadi amal jaroh itu banyak dulu, seangkatan saya dan adik saya itu juga belum ada listrik pada waktu. Masih tahun pinten? Saya agak lupa mas, saya ya sekitar itu ya 80-an, 8 ya sekitar itu mas, 88. Belum ada listrik sebenarnya? Belum mas, kalau tidak salah dalam? Mulai ada listrik di stasiun itu tahun berapa ya? Atau baru mulai-mulainya gimana saya agak lupa mas, karena di tempatnya Mas Budi itu listriknya baru diesel mas dulu. Iya, diesel itu lah itu. Saya karena saya ngaji ke tempat ustazah yang satunya itu, saya harus sepeda kecil mas. Sampai tabrakan sama orang pernah, kejeblong saya jatuh juga pernah. Sampai saya orang di rumah sakit gara-gara lah digeret di motor, jeglok tiba keseret. Itu pernah. Pada bulan Ramadan itu mau daris keliling. Dulu memang hebat mas, angkatan saya itu, saya jadi ketua Karang Taruna itu, warga Karang Taruna saya hampir 75% itu anu. Oke, semua ngaji ya mas. Tanggal 1 pertemuan, karo itu bareng ngaji, undur. Ngajinya diundur, tapi Karang Taruna yang kita undur, karena mayoritas semua mas. TPA-nya juga berkembang pada waktu itu. Kalau habis SMA dulu saya ke pabrik mas. Pabrik Sumber Prima yang sekarang itu di sebelah Pandu, itu Pak Kramat itu ada. Yang setelah habis kerja ngontrol mas, tidak ada. Sampai di rumah kan jam 3:30, capek mas, dibilang capek memang capek. Jam 4 harus kita persiapan TPA. Kan karena masih muda kan, jadi seakan-akan pada waktu dalam benak saya mas, saya kerja lelah, tapi dengan kita ketemu adik-adik yang harus kita kenalkan sama Iqra, yang dulu belum Iqra itu ya, ahli batak itu sampai bisa baca Quran banyak sekali mas, itu ya alhamdulillah saya senang. Jadi seakan-akan capek saya hilang. Memang saya kepada teman-teman yang ngajar itu, kita berusaha mengajar kepada adik-adik walaupun kita lelah, yakinlah lelah kita akan hilang, itu aja sembahyang kita seperti itu mas, sama teman-teman yang di bawah saya. Kalau ibu-ibu itu memang ya ceritanya ya agak lucu mas, kalau ibu-ibu itu sekarang kalau kita ngulang ke yang TPA Usoli Pardol mungkin mudah, kenalkan alif fatka mudah lah, sekarang ibu-ibu itu kan ya dulu seperti saya ngajinya usole, al-fatihah, sampai atakiat memang bisa, walaupun yang lain enggak bisa enggak masalah, yang penting kan sholat mas, berjalan banyak wong ibu-ibu kan ya jelas umurnya kan di atas 50-an, terus sekarang ibu-ibu ini ngaji, terus pada waktu kan ada ajaan mari kita kembali kepada sunnah Nabi dan Al-Quran. Saya pernah berpikir mas, lah saya ingin mau ngaji wong tuwek-tuwek
ajak kembali nang Quran. Lah maca Quran gak iso kok gitu loh. Dalam benak saya seperti itu. Maka salah loh supaya ibu-ibu bisa Al-Qur'an gimana? Saya ya niko Mas kenalkan sama huruf hijaiyah. Itu karena orang desa mayoritas kan banyak yang pekerja petani, Mas. Ada yang ngerek, ada yang tandur. Itu setelah habis tandur, Mas. Ini sudah tandur rampungan toh, maju banyak Mas. Satu rumah itu penuh terkadang. Tapi setelah 3 bulan menjelang panen, sing ngaji niku sudo. Kok nek bar panen sung waji wake, nek menjelang tandur sudo Mas. Lah nek iki diwarai krok halibata sok kapan isan. Kurang punya inisiatif Mas. Dalam kurun waktu 3 bulan aku harus bisa ibu-ibu kudu iso maca. Akhirnya saya sama ustadz saya yang sini Mas yang sudah almarhum tadi, karena yang dari Bulungan itu yang lulusan dari IAIN kan lumayan dan juga berkecimpung di Surabaya, agak lumayan hidup di Surabaya damai timur kan lebih mumpuni. Di situ punya sistem abarke ya Mas ya dulu ya, abarke. Saya pinjam abarke tak praktek nih ya, padahal ibu-ibu bapak-bapak kon nulis ya raiso nulis dora sekolah ke piye, padahal ngulang mudi ngene tok ganti terus sampai saya nek ngene iki ya ora jalan. Akhirnya saya punya ide ke sendiri Mas, hijaiyah tetap, tapi saya dengan adanya abarke itu saya juga punya ide-ide yang wah ini pasti bisa. Ternyata ini saya praktekkan, ibu-ibu bapak-bapak bisa. Jadi pada waktu setelah misalkan panen ya Mas ya, kan ada 3 bulan menjelang panen kembali. Itu harus bisa, satu minggu padahal sekali. Ternyata pakai 4 orang, 5 orang bisa. Terus saya, terus yang mau siapa ya? Alhamdulillah itu di tempat saya yang kelahiran aslinya saya banyak Mas. Yang sampai sekarang pun masih ngaji juga. Itu ya memang terkesannya di situ. Ya masih bujang tapi udah lulus. Itu sambil kerja, kerja di pabrik dah. Berarti kan 2000-an sini. Sebelum 2000 ya. Berarti ya lulusan 91 Mas. Berarti kan 94 95. Mas. Nah itu saya kerja sambil itu padahal ngajine wong tuwek-tuwek kudu iso. Ternyata alhamdulillah praktiknya 5 orang bisa. Yang ibu-ibu juga bisa. Sampai sekarang saya kembangkan ke daerah lain. Kasihan, saya hanya kasihan. Ibu-ibu ngaji tiap hari ngaji. Hasilnya mengunupi terus. Ya kok ora enak kesan. Yang penting ibu-ibu iso maca Quran. Prakteke mau, mau bisa. Aku gak sekolah, ndak apa-apa, bisa. Saya kembangkan terus pada waktu saya ke sini nikah sama istri saya. Di sini yang bisa baca Qurannya orang tua saya. Itu yang simboke masih banyak salahnya. Hanya berapa? Sekarang alhamdulillah kenalkan bisa. Ya hampir kalau di sini saja mungkin sekitar 50 orang ada. Terus ke masjid yang satunya, ke yang lain, walaupun ya sampai ada yang cara kasar di paido gitu ya Mas. Mosok iso Mas. Padahal itu hanya 3 bulan, Bu, jenengan insyaallah mungkin sakit. Ya 3 bulan kan mungkin tahu Mas. Ngajar wong ibu-ibu iki fasih ya ora mungkin fasih, panjang pendek ya ora mungkin pas banget. Jangan kok ibu-ibu. Saya praktek SMP, Mas. Mumet Mas panjang pendek, Mas. Sulit Mas juga. Ada yang paham, ada yang tidak. Itu yang SMP, Mas. Apa jangan kok ibu-ibu. Yang penting niat saya ibu-ibu saya kenalkan dengan Al-Qur'an bisa baca sambil kan belajar terus, Mas. Belajar tuh walaupun tidak mau belajar, wes bisa dibaca dengan ya silakan. Yang penting saya sudah mengenalkan daripada tidak bisa kan, ya alhamdulillah sudah bisa. Ternyata ya, alhamdulillah hasilnya walaupun sebagian ya masih salah, sebagian ya lebih bagus daripada yang dulunya bisa ada Mas ya, banyak yang seperti itu. Allah. Apa yang bikin motivasi jenengan sampai bisa bertahan 39 tahun? Ya, fairukum. Mang ta'ala mal Qur'an wa'amalahu niku ale khairun nasi angfa'ulinas niku nggih niku menjadi motivasi saya. Jadi
sebaik-baik kamu yang mengajar belajar Al-Qur'an, saimu kan baik. Ini lebih baik kan kita harus mengajarkan. Kan banyak pada waktu itu memang setelah generasi saya banyak yang pandai baca Al-Qur'an, ternyata yang mau mengajarkan hanya orang-orang itu, Mas. Jadi saya mosok terus nek golek wong ngaji saimu gampang, tapi nek sing gelem ngulang, padahal ngulang ngaji gratis, Mas. Terkadang tombok, Mas. Enggak ada seperti maka kalau di kota-kota ini ada yang iuran SPP. Dulu saya enggak ada, Mas, iuran-iuran gitu enggak ada. Ya, yang mau ngaji saya mau saja sudah saya senang apalah. Karena apa? Saya khawatir terkadang dengan ada iuran, terkadang kesadaran orang kan beda-beda, Mas. Akhirnya anaknya enggak mau ngaji ya juga ada, Mas. Buku-bukunya, Pak? Dulu. Bukunya itu kan dulu yang penting adik-adik pakai buku tulis, alat tulis, kita kan pakai beracam. Iya. Terus sebelum ikra loh, Mas, sebelum ikra. Pada waktu ikra ya kita beli, Mas, beli ikra. Dengan sendiri. Ya, ya sebagian, terus sebagian ya dari yang lain, dari uang dari mungkin ada kan sedekahan dari musala pada kita belikan. Terus nanti ada yang beli, akhirnya kan beli masuk terus kan semakin kan banyak, Mas, semakin TPA-nya semakin banyak, eketan lebih. Dulu udah bagus, Mas, zaman itu kok TPA masih ada yang 50-an, bagus sekali. Kalau sekarang 100 sih biasa karena banyaknya sudah dikenal lah, Mas, itu. Kalau dulu lah masa-masa itu sulit sekali, Mas, memang. Gimana ya untuk pengalaman kalau dari yang kan macam-macam dari TPA ya, Mas, ya. Mulai TPA itu ada yang sama sampai sekarang masih ada, ya masih terkenal, Mas. Itu yang gak pahit itu pada waktu itu ada jauhlah, Mas. Ya tablik itu kan kalau ke desa itu bilang mau assalamualaikum dijak nang masjid. Wah, nah ketika pada waktu TPA berkembang-kembangnya saya membangun di sana yang sebelah barat, ya saya katakan satu desa Duko itu semua TPA hanya mungkin satu dua anak, Mas. Cuma anaknya orang yang ya agak keras lah. Itu gara-gara tempatnya itu orangnya, orang tuanya itu langsung digelandang bawa ke masjid. Dari masjid pulang langsung wis saikemu TPA ora oleh nang ngono. Lah itu saya agak kalau dakwanya seperti ini mungkin enggak jalan. Sehingga TPA harus saya leh ke tempat, Mas. Lain tetap berjalan. Padahal saya ngulang anaknya loh, Mas. Wah itu suara-suara gak oleh nang goro-goro jauh lah. Tapi di sisi lain goro-goro jauh lah sampai meninggal dia tetap nang masjid. Sisi lain ada. Saya juga banyak. Yang kedua untuk dakwanya masjid ngaji dan teman-teman, Mas. Pada waktu itu juga ada kendala. Karena apa? Yang takmir masjid yang ketuanya itu kan wongnya ya tahu sendirilah sudah almarhum. Itu katanya saya ketika badminton saya dicari, Mas, ayo mulai apa urusan apa iki wonge nanggap ledek nang ngarep musala, nanggap ledek di sini tayub ini loh, Mas, ledek barang ngarep musala wong nonton mau goleki wis iso bar tak barke ini gendrong ini lah orang terus nyalake nganti wis sak ngono masjid tutup. Manut, Mas, itu satu minggu, dua minggu udah sama sekali ngaji, gua sholat gak. Enggak. Akhirnya anak wong sing sholat pegawagan gelem-gelem rono akhirnya damai nih. Nah dalam perdamaian pun ya katanya syukuran nih, syukuran ya gak ngunu bicara nih. Iki gon masjid nih buat tangkap nang omahmu aku gak masalah. Iki buat tangkap nang latar masjid lah. Itu kan tidak salah karena saya harus dicari teman-teman, harus RT ini bahkan ibu. Nah akhirnya malah wong tua ini gak semuanya laki aku lho ya aku lanyal, wis lanang masjid 2 minggu, Mas, vakum, gak ada kegiatan sama sekali waktu itu. Ini pengalaman saya sampai itu yang undang sing syukuran takmir itu di pasar Sragen itu bilang, Mas Parti kayaknya aku ranu tegel tak anu kan bolonya ya preman-preman. Nah aku gak masalah, Mas, nyatanya ya rawani kan. Karena ada busan ini ya mungkin ya, terkadang ada, Mak, pada waktu saya kerja terus kesel, tapi nek aku terus lokro ya sing ngurus sapa ngeten tok mangan kula ngeten iku
alah kok ya nek mung kesel. Sampai saya sudah rumah tangga, saya bekerja, terkadang dulu saya burung ngerek bareng Mas. Ngerek pulang jam 5 padahal engko sore maghrib, terkadang harus TPA, terkadang telat. Terus engko bar maghrib harus ibu-ibu. Iya memang terkadang merasa beratnya di situ Mas. Wis kesel, jeng ulang TPA kok ibu-ibu. Terkadang nek ya seminggu sekali atau berapa nanti kan jeh ngaji dhewe karo ustaz yang lainan. Ya kesel Mas. Tapi gitu ya. Ternyata ya capeknya tak alami ya terkadang nanti ya hilang sendiri gitu. Kalau dulu kan sebelum nikah saya kerjanya ya serapun ya pabrik PHK terus saya kerja ikut ngerek Mas pernah. Habis itu saya dagang liling kasih sepatu bat nyamuk dulu kerangka bat nyamuk tempat bat nyamuk itu keliling ke Solo wah bunti-bunti Solo nih pijuk-pijukan ngerti Mas. Liling niku papal jalanan nah, kalau saatnya apa kayak bunder itu loh asbak juga pernah setor dompet Mas terus akhir-akhir ganti kaos kaki atau kolor sampai saya beristri dan punya anak itu masih keliling Mas. Kalau sekarang itu sambil dulu kan tani mah punya ya kita beli tahunan hanya punya yang sedikit untuk sendiri beli dulunya itu terus menaun juga terus yang akhir-akhir ini kelilingan dah enggak karena yo covid itu gak lama vakum terus gak saya geluti terus hanya ke sawah terus akhirnya adik mendirikan ini ya kalau mau ikut ya, saya mau ya yang jelas sih tiap bulannya ada pemasukan Mas yang jelas untuk anak yang kita untuk anak kita. Ya itu terus istri sambil dulu istri juga di pabrik Mas. Karena sambil menjahit terus jahitnya agak berjalan repot. Tunang pabrik ya ngeluh enak ngeluh kan harus bersaing sama temen belum digini-giniin. Terus istri fokusnya di rumah sampai sekarang dan saya juga sekarang ya alhamdulillah sudah 2 tahunan saya ikut kerja di tempatnya adik kan. Jam 9 kita ke sawah, kerja sawah kan bisa toh. Itu sampai jam 5 sore. Ketika ada tamu bayan itu. Loh, lah wong tuwek-tuweknya do ngaji gitu. Iki piye modele padahal sana kan ada ustaznya datang kan dari luar, NU. Nah. Terus padahal ngaji bolak-balik pengen. Terus saya ditarik ke sana. Saya tarik sana mau, tapi setelah nanti bisa saya harus kembali karena enggak ada waktu. Gue masuk penting. Saya sana baru 1 bulan belum ada gini. Karena ada ustadz itu mungkin masyarakat itu kan ada ini termasuk juga Mas pengalaman bagi saya. Itu mungkin saya mau istilah sudah ada ustadz kok mendatangkan lagi karena tidak kepahaman pada waktu saya belum ditarik saya juga sudah saya waspada ya Mas gitu. Bu, enggak ada ustaznya kok mau ambil saya. Pokoknya ben aku pengen maca Quran Mas. Sampai sini iki rong enek sing iso. Ya aku mau, Bu, tapi engko nek iso, tapi jenengan kudu konfirmasi sama. Akhirnya ada yang sudah sing tanggung jawab aku. Ternyata baru berjalan 3 minggu saya dikira gini. Lah, kira bos saya sungudan dulu Mas lah pada waktu saya ngajar ibu kan senang sekali Mas berarti ya kenapa sama sistem yang saya berikan ibu-ibu senang wah gayeng nek ngaji udah ada yang sepanengan dan pasti rata-rata 3 bulan mesti bisa walaupun ya kita harus belajar terus Mas yang penting kan yes. Ngejob membacanya bisa gitu yang sembilan saya itu ternyata usahanya ketika saya ngajar sebelum saya datang udah datang duluan sebelum datang duluan diampuh dulu nah saya kan enggak enak akhirnya ibu-ibu Mas entah Mas akhirnya saya ampet sampai bisa seleksi udah dapat 18 orang yang 4 saya sutir Mas sing 18 cekelen aku tak yang 4 saja, yang 4 ini agak bisa, setelah bisa pamitan Bu aku pamit karena ya gak penak, pokoknya diteruskan Ustate soalnya kalau lebih dari target 3 bulan sampai ini hampir 5 bulanan ternyata saya ditarik yang sebelahnya
secara diam-diam. Bu, jane aku ditarik nang masjid kayak genting, ning rasa ngomong ya. Biku juga berjalan mas, hampir 20 orang ada yang bisa. Waktu hanya ya sekitar 3 bulan. Terus adanya sholat id niku kan tidak bersamaan toh, saling saya wis lepas. Nek kula anu mas, nek untuk pribadi saya, untuk pendalaman Quran sampai pembahasan ya itu kan dulunya sama ustaz yang kemarin sudah meninggal, terus sama akhirnya kan sama Zulfami. Kalau untuk masalah ikhra tetap berpegang pada ikhra itu untuk TPA-nya. Untuk saya yang ibu-ibu bapak-bapak yang mau yang belum sama sekali itu ya tetap yang saya terapkan yang cara saya sudah saya buat lah mas. Rata-rata itu kalau yang bapak-bapak itu memang itu yang sama sekali tidak sekolah karena takutnya mas aku gak sekolah gak amel poiso mas iso asal kamu mau ada niat ada itu Pak Sugiman. Pak Sugiman sampai saat ini masih ikut kajian terus dan sana sudah berkembang karena diampu dengan Ustadz Ngadino Ustadz Azharoh yang keponakan saya juga itu murid TPA. Ya saya pada waktu itu udah kerja itu ya sekitar 85-86 kurang lebihnya Pak, kok ngapunten nggih sekitare niku nggih sale kula dereng nikah nggih sekitar Pak Sugiman. Ada Mas Pak Sugiman, Pak Supadimin. Agak sulit tapi ya sekarang udah bisa ngaji semua. Udah. Masih ikut dengan jenengan. Oh, masih. Terkadang masih kumpul ngaji dalam satu dan saya karena juga asring karena masih kegiatan ibu-ibu sana masih ada Mas. Sampai sudah ada putus sekali. Anaknya juga belajar yang sekarang sudah nikah, semuanya sudah nikah. Ya TPA-nya dulu. Saya didik pada anak-anak memang ya didik di sini mas untuk anak-anak. Kalau masalah Al-Quran juga TPA sama mas, tapi bedanya gini. Kalau di musola atau tempat TPA itu saya samakan pada anak-anak. Tapi kalau di rumah karena saya sama istri. Dulu sebelum saya nikah ke sini sudah biasa istri, adik, istri sama orang tua bapaknya khususnya karena ibunya Qurannya kan belum bisa baca begituan. Itu setiap maghrib baca. Terus akhirnya saya ke sini juga masuk dalam kebiasaan istri dan orang tua saya. Jadi bar maghrib harus baca. Terus ketika anak saya punya anak dan bisa baca Iqra, kamu harus baca tiap hari. Sulitnya mas untuk anak-anak. Kalau di TPA jelas mau mas, kalau di rumah sulit sekali mas. Tapi kamu harus akhirnya mau, tapi besoknya tidak mau. Mau istri saya terus kasih sok diiming-iming mau. Terus akhirnya saya berpendapat kalau anak saya mau, iki kudu bendino terus. Nek iki wis jelek, sesok kon maca meneh berarti anakku kudu maca bendino. Akhirnya tiap hari kamu harus baca. Ternyata menjadi kebiasaan mas. Pada waktu kesel kamu harus baca. Larik tok pas gak apa-apa. Yang penting hari itu harus ada baca Iqra. Dan saya anak saya kalau mengajar saya mas berbeda yang di TPA. Di TPA saya ya kelas TPA kalau di sana di sini harus di atasnya. Misalkan anak saya TPA Iqra 2. Anak saya di rumah sudah Iqra 3 bahkan 4. Anak saya Iqra 6, anak saya sudah Al-Qur'an. Temennya di sana Al-Qur'an baca Al-Qur'an biasa, tapi anak saya di rumah harus panjang pendek sudah bisa. Temen yang pendek bisa, anak saya tajwid harus seperti saya. Bacaan harus seperti saya. Itu sembilan saya. Ternyata bisa anak yang kebetulan yang pertama kan laki, Mas. Itu alhamdulillah bisa. Jadi bacaan di sana ya seperti adik-adik TPA kalau di rumah harus saya semak seperti saya. Bahkan di sekolah di sana Iqra harus kamu harus Iqra aja ngomong dari Al-Qur'an gitu. Sampai pernah Pak di Afid ini udah lancar ya. Saya baru bilang
Bu, anak saya di HP memang sudah Al-Quran di rumah, tapi di sini jangan sampai di tempatnya di Al-Quran, tetap bersama dengan yang lain, Bu. Adiknya juga di sana pernah saya Al-Quran sana baru ikrok berapa ini. Mbak Ipa udah lancar ya, Pak, bagus sih. Saya juga bilang, Mbak, memang Mbak Ipa sudah Al-Quran. Padahal Al-Quran saya ukur dengan bacaannya yang sudah pandai, Mas, bisa. Ya, ya, bilang panjang pendek sudah pas itu loh. Tapi jangan di sini, jangan dilebihkan loh, Bu. Saya jaga ini biar anak saya tidak sombong gitu, Mas. Hanya tujuan saya itu. Saya rahasiakan itu. Yang ini yang pengalaman lupa, Mas, pengalaman yang sangat terharu dalam benak saya ya. Ini ketika saya ulang adik-adik TPAI, ternyata oh ya saya ulangi, oh sudah sampai Al-Qur'an. Itu terasa senang, walaupun tidak ada pujian, tidak ada hadiah, Mas. Apalagi orang tua, Mas. Sampai umur 75 tahun banyak, Mas, yang saya ulang itu bisa, Mas. Saya senang banget. Walaupun saya tidak diberi hadiah, tidak masalah, Mas. Walaupun ada yang karena yang jauh itu beri transport hanya satu bulan itu untuk ganti bensinnya, Mas. Itu pun juga harus saya keluarkan untuk fotokopi, Mas. Jadi tidak nulis, wong tua masuk nulis. Nah itu saya sampai, jadi terkadang sampai, Bu, mau syukuran ini biar, Mas, aku disik syukuran ini, Bu, iso maca Quran di telung puluh ini. Anu pula, ketika itu kan sudah baca anak sampai amayat anaba, Mas. Itu bisa, ternyata itu yuk kok nanti salutnya ibu-ibu ini seneng banget, syukuran banget, Mas, gua ngapa tuh buat acara nih, lah jadi ini syukuran, Mas, jadi kulupan bancaan dipangan bareng, Mas. Itu banyak yang seperti itu. Itu kepuasan batin saya di situ, Mas. Gue ngungkul apa seneng banget. Ini enggak bisa diukur lah, Mas. Ketika orang tua ada yang satu, Mas, tambah itu pada waktu mau orang yang lakinya Islam, yang putrinya kan Kristen. Ini mau munggah haji, enggak. Karena apa? Sing wedok kan rong gelem Islam. Karena ketika sing istrinya mau Islam, udah mau Islam, maka bilang pada teman saya, udah almarhum juga karena Covid kemarin. Kamu ngulang ngene Pak Roman bisa. Enten, Pak, tapi pada waktu puasa, Mas. Dhewe arep munggah haji bar bodo. Lah waktune cedak, Pak. Ora apa-apa. Lah enek waktune, Pak, nek ben gak iso tarweh. Iso ku sore, Pak. Pomomo bareng asar ya, Pak. Gak apa-apa bareng asar cedak kula tak mriko. Seminggu ping pira? Terserah, mengke kula tarekne wonge. Kula kenalke des-des. Kenalan, kula tarik kan istrinya kan udah mau Islam, udah belajar dua. Istrinya sama sekali belum bisa karena bapaknya dulu MI sudah ya kenal-kenal tapi belum bisa. Ternyata ibunya semangatnya luar biasa, tapi kelemahannya ibunya di sini, bapaknya ini kelemahannya sini, tapi ini tekun. Pak, jenengan kepengen ndang iso ora, Pak? Nek kula biasane anu Pak telung sasi mungkin jenengan pengen saged iki ning niku seminggu pisan. Tapi kalau jenengan niku seminggu pindho ping telu monggo tari kekuatan jenengan. Aku pindho, Mas. Yakin? Tapi kalau datang setiap datang ganti lembaran lho, Pak. Mau? Mau. Nah, ibu mau. Ibu jani bagus, tapi ibu senengannya ngeremeh ke enteng-enteng. Tapi baik tekun. Ternyata pertengahan bulan Ramadan, terus itu hanya satu bulan ya, kurang lebihnya. Jadi berarti sebelum Ramadan itu bisa ke 6 rampung. Kan satu pertemuan, satu lembar. 6 pertemuan, huruf selesai sampai ya, tapi sudah gandeng, Mas, sudah latihan panjang. Bar sawal saya ke sana, terus pulau tes dua kali pertemuan bisa dimi, kalau pamit dah, Pak, termereka ya raketan sudah kalau dihadiahi langsung nggak haji, Mas. Alhamdulillah sampai sekarang dia tekun ngajinya teng Bali Muhammadiyah. Itu yang pengalaman yang ini memang luar biasa kangge kula, Mas. Soalnya waktu hanya satu bulan kurang lebih, padahal dia pengen munggah haji, pengen Al-Qur'an, ternyata bisa. Insya Allah bisa, Pak, njenengan pas munggah haji dheweke saged maca Al-Qur'an. Ini haji plus, Mas. Hajinya haji Qur'anu napa jabat Indonesia tapi dijual. Pada waktu itu sudah lebih
dua kali lipat dari plus loh. Di atas seratusan, hampir 200-an pada waktu. Saya itu ngambil haji plus ya. Habis. Ya alhamdulillah setiap ketemu itu ya gitu orangnya, dulu ndak bisa, sekarang bisa. Mungkin ya jenengan lah bisa biar yang apa yang aku kok ngene kok yo iso. Dadi nek kepethuk kula kuwi wah kaya leh matur nuwun ngenten lho Mas. Ngenten niku. Seneng banget. Ya untuk teman-teman semuanya, mungkin untuk mas-masnya yang ada di sini, mungkin kalau saya yakin untuk masa ilmu wawasan mungkin dibanding saya sendiri, mungkin lebih, saya yakin lebih mas-masnya yang lebih luas lah. Tapi saya hanya berpesan kepada yang lain, terutama yang sudah istilahnya itu mencari ilmu, yang mungkin dulu mencari sampai sekarang, kalau hanya dinikmati sendiri kak, saya kira itu ada pepatah itu loh Mas, ala ilmu bila amalin, kasajan bila samarin, itu loh, itu yang pepatah itu yang sampai sekarang saya hafal, bahkan sampai sekarang masih dalam benak pikiran saya Mas. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu maka dengan pepatah itu pun saya juga dengan ya motif-motif yang tadi, yang sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah ini yang mau mengajarkan ini Mas, yang saya tekankan. Kalau belajar Al-Quran mungkin semua orang belajar Mas, tapi yang mau mengajarkan ini hanya terpilih orang yang sudah dipilih Allah, memang saya yakin itu. Karena angkatan saya ada 7 orang yang kataman itu Mas, hanya pakai tablet itu. Ternyata ngulang ngaji ya, saya yang enggak mau, enggak sampai sekarang ya tinggal saya. Dulunya ada teman, hanya saya. Mungkin mas-masnya nanti bisa diambil manfaat lah. Itu juga tugas-tugas jenengan ya. Kalau pun umur 50-an dua Mas, 55, 52, 53 Mas. Yo, nek kegiatan banyak jane TPA yo. Nek TPA ini sekarang saya jarang-jarang datang, mungkin ya nyambangi karena saya pasrahkan. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak masih berjalan terus ini. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti ini untuk kedepannya lebih kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama mengenalkan Al-Quran ke orang-orang yang sangat mengharapkan bisa baca Al-Quran. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.